Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan sukses ya. Langsung saja to the point ke tema. Langsung saja update harga pupuk Maret 2024 ya guys ya. Langsung saja teman-teman, kita awali lagi dengan kita awali dulu dengan ini ya, racun kuning ya, bom up ya guys ya, 66.000, super top 66.000, racun hijau, kemudian roundup 90.000. Kemudian untuk selanjutnya adalah langsung ke pupuk ya, mahkota KCL Rp380.000, KCL Merauke Rp395.000, urea Rp320.000, Yaramila Rp690.000, NPK 16-16-16 DGW Rp680.000, NPK 16-16-16 Rp680.000. Kemudian selanjutnya adalah Dolomit ya guys ya. Dolomit harganya adalah Rp65.000. Kemudian selanjutnya adalah Borat Rp25.000 per kg. Kemudian Rock Pospat dibanderol dengan harga Rp140.000. TSP dibanderol dengan harga Rp470.000. Pertipos dibanderol dengan harga Rp190.000. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah NPK, NPK 13627 0,65 boron, mahkota Rp395.000. Kemudian NPK 13627 0,65 boron dari Pak Tani itu adalah Rp400.000. Kemudian NPK 13627 plus 4 plus 0,65 boron dibanderol dengan harga Rp390.000 dari mahkota ya teman-teman. Jadi itu perkembangan harga pupuk. Selanjutnya adalah untuk posisi NPK 12-12-17 plus trace element dibanderol dengan harga Rp360.000 sampai Rp375.000 ya teman-teman. Jadi untuk harga pupuk sendiri tahun 2024 nih tergolong stabil ya teman-teman. Tapi kita berharap harga pupuk ini lebih murah lagi untuk yang sekarang teman-teman, karena ini masih mahal sekali ya untuk NPK Mutiara dan juga untuk NPK pupuk-pupuk yang lain. TSP itu masih sangat mahal sekali. Kita berharapnya seperti dulu lah, harga sawit itu berimbang dengan harga pupuk. Kalau sekarang kita ini teman-teman tipis sekali ya dapatnya dari petani sawit kalau harga pupuknya seperti ini, belum lagi dipotong dengan operasional pruning dan juga penyemprotan tenaganya ya teman-teman, atau tebas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana.